Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Javacom Jember, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang rumus-rumus Excel untuk pemula. Nah, di sini saya sudah bikin soal, ada nomor sama siswa MTK, terus nilai mata pelajaran yaitu MTK bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, dan yang terakhir IPA. Nah, di sini kita disuruh menjumlahkan semua nilai, terus mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah, dan mencari nilai rata-rata. Oke, kita langsung aja. Untuk menjumlahkan nilai, kita bisa menggunakan rumus sum. Kita blok ya, nilai MTK bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama IPA. Kalau udah selesai, enter. Nah, di pojok kanan bawah, kalian bisa lihat di layar kalian. Nah, itu kalian tarik ke bawah seperti ini. Untuk mencari nilai tertinggi, kita bisa menggunakan rumus max. Kita blok nilainya, enter. Lalu tarik ya ke bawah seperti ini. Nah, untuk mencari nilai terendah, kita bisa menggunakan rumus min. Kita blok nilainya, enter. Lalu di pojok kanan bawah, tinggal tarik ke bawah seperti ini. Untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa menggunakan rumus average. Seperti tadi, kita blok, enter. Gampang kan? Yang penting kalian tahu rumusnya, maka jika kalian paham dan mengerti rumus ini untuk ini, rumus ini untuk ini, insya Allah kalian bisa mengerjakan semua soal dengan cepat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.